mereka pemilahan sampah dari sumber ya di komplek ini. Adakah keinginan untuk memilah sampah dari sumbernya? Ada? Udah, banyak kemarin. Dalam pengolahan sampah itu, kali. Bapak, Ibu, yang paling dasar itu adalah pemilahan sampah. RT 16. Kalau misalnya sudah sampah sudah terpilah, ya, itu mudah banget untuk terolah. Tapi kalau misalnya sampah masih nyangkut, itu sangat jadi kenapa selalu kita gebor-geborkan pemilahan dari sumbernya? Karena kalau sudah bercampur semuanya jadi satu gerobak, satu truk itu butuh waktu lama. Satu truk itu kalau dikerjakan untuk dua orang itu bisa 3-4 jam tuh milah. Itu truk kecil, kalau truk gede beda lagi tuh. Makan waktu bisa sampai 6-7 jam. Itu dengan 4 orang. Oke, ada yang tanya lagi nih?